18. V18 ada 7 orang. 7 orang penumpang naik. V41 7 orang. V36. MPM Pak. Tadi berapa orang berangkat? Sudah langganan MPM. Anak kuliah, kerja atau tinggal di sana? Oh, pondok pesantren. Halo. Mandi di kampung menyuruh pulang. Malala. Motegi Gaspol Jabodetabek. Semoga selamat sampai. Indonesia aman cepat terpercaya. Apoleh saja NPM bus barunya kini. Lah keluar V41 sampai V50. Cibolawa ang naik pasti indah kamangalua. Sabalun jalan cek mesin dulu. Montirnya profesional jan sampai ragu. Sayu di rantau hati taga manga mama nyuruh pulang. Buku baju jok kain sarwa modal 300 dan ya busin PM orang sampai pulang. Ni masih perjalanan lewat kampung orang. Dengar lagu minang biar hati tanam. Pastinya memotong jatuh dan akan cakiro. Supir medan dan sampai tujuan. Gaspol pas supir jangan kasih kendor. Darah so kancang takkan rap sakit tip. Boleh laju auto aman terkendali. Pulang pasal mau naik busin PM. Tolong ingin bukan W tapi N. Merah kuning hijau ciri khas otonya adalah pemersi. Itu busin PM. Suasana hari ini di loket MPM Muara Bungu di 18. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kota Kita Channel. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Kita hunting sore di loketnya MPM, agen resmi Muara Bungu. Kita lihat suasana hari ini ramai sekali. Para penumpang yang akan menuju Jabodetabek, khususnya seberang Pulau Jawa yang berangkat dari terminal Muara Bungo tadi lepas menuju loket resmi MPM Muara Bungo. Hari ini kita akan pantau bus-bus yang melewati lokasi Simpang Jambi ini, Sobat Bismania. Bagaimana keseruan video kita kali ini? Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Pas pinggir, hati-hati. Nih, seperti penumpang yang naik dari loket MPM Muara Bungo ini, ada sekitar 5 unit bus. Ini bus yang kedua hari ini, Sobat Bismania. Ini yang pulang kampung kemarin lebaran, sekarang baru balik lagi menuju rantau di Muara Bungo sekitarnya. MPM masih mendominasi keberangkatan menuju rantau, masih sekitar 14-15 unit nih menuju rantau. Ini suasana di loket MPM Muara Bungo. Ini yang bus kedua nih, lumayan ramai. Satu yang berangkat sekitar berapa orang nih, Omdat? 18. 18 orang. Yang di bus ini berapa orang? Yang di bus ini itu yang V
V18. V18 ada 7 orang. 7 orang penumpang yang naik. Ya, V41 7 orang. V41 7 orang. V36. V36. V37 dengan V38 tadinya. V7. Berarti ada 6 ya? 18 orang. 18 orang dengan 6 bus berbeda. Iya, 5 bus. 5 bus berbeda ya. Berarti 5 bus berbeda yang berhenti nanti di loket MPM Muarabungo. Tengok barangnya jangan sampai tinggal. Yang enggak ikut pinggir dulu biar sewanya disusun. Mior tadi. Ini suasana hari ini di loket MPM Muarabungo nih. Yang trip belakang masih ada lagi rame, satu kampung lagi yang akan mengantar para perantau kembali menuju Pulau Jawa sekitarnya. MPMP 18, 7 orang penumpang. Alah ngopi mak, alah. Mak ganteng. Ini bus yang kedua, V18. Yang ketiga seperti itu V41. V38 Balerong Bunta. FM Gaspol Jabodetabek V38 Balerong Bunta. Jadi itu ini trip yang pertama berangkat rombongan menuju Pulau Jawa di 58. Baru masuk dari rantau. Ini yang trip kedua. Bisa lihat suasana yang berangkat ramai, yang antar lebih ramai. MPMP 18 Gaspol Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini ada yang haru, tangis haru, bahagia, senang, bahkan bercucuran air mata nih. Rombongan dari mana, Om Dad? Dari Rantau Pandan dan Belepat nih. Jadi hari ini yang berangkat ramai nih. Jadi yang berangkat siapa tadi, Pak? Adil. Padil, anak. Iya, anak. Pak. Sering naik MPM, Pak? Sering. Sering ya? Tadi berapa orang berangkat? Langganan. Sudah langganan MPM? Anak kuliah, kerja, atau tinggal di sana? Pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Pesantren di mana? Bogor? Bogor, Gunung Kidul. Oh, berarti nanti langsung ke pondok atau langsung ada transit? Langsung ke Kalideres. Oh, Kalideres. Ya. Nanti naik mobil Grab. Grab ya? Nonton nanti di Yudi Kotanta channel YouTube-nya, Pak. Oke, selamat sampai tujuan, Bu. Ada tangis, haru, ketawa, dan senang. Mantap. Barang Jaya. Panu ama? Panu apa? Barang Jaya P. Ngepin berapa tuh? 48 apa 47 tuh? Tech Hunter Gaspol Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. Barang Jaya. ANS Alika. Sembudu, Semesta Bolo Transindo, Gaspol Jabodetabek Kompoy. Semoga selamat sampai tujuan. Alhamdulillah. MPMP 41 Hasana. Dalam menara barengan dengan P77. Kompoy ini bersama P77. Karena diri kita untuk menaiki penumpang tujuan Jakarta dan Bandung. MPMP 77 Sultan Kelas. P41 Gaspol Jabodetabek. 2 unit hari ini menuju rantau.
dadah, semoga selamat sampai tujuan. Nah, Teti, Bang. Pepi 77 Sultan Kelas Badan Diri Gaspol Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. Jadi hari ini sudah ramai para pengantar rombongan nih menuju Jabodetabek. Nonton di Yudi Kotentas Channel ya, Mbak. Di YouTube nanti. Di YouTube, Pak. Jadi sudah langganan MPM keluarganya, Pak ya? Oh ya. Tinggal di mana, Pak? Sungai Arang. Oh, dekat ya. Ya, kasih banyak, Pak. Semoga menyenangkan dalam perjalanannya saudaranya. Amin. Jadi hari ini yang berangkat dari loket MPM Muara Bungo ada sekitar 5 unit MPM, penumpangnya sekitar 17 unit. Jadi Gaspol Jabodetabek sudah mulai kurang satu persatu rombongan yang mengantarkan para penumpang menuju rantau yang ingin pesan tiket ke loket MPM Muara Bungo. Silahkan datang ke Simpang Jambi memakan sago lintau sebelah Alfamart. Yang haus bisa ada es tebu di sini juga, yang jualan es tebu juga ada. Ini borong rombongannya pulang setelah mengantar penumpang tadi di MPM Muara Bungo. Oke, sobat Bismania Yudi Kotentas Channel, sampai di sini dulu video kita kali ini karena rombongan para penumpang juga sudah naik semua menuju daerah tujuan masing-masing dari loket MPM Muara Bungo tadi. Kita akhiri dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.